3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, penggemar bonsai dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Imin Bonsai. Semoga sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa semuanya selalu masih diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, juga diberikan kesuksesan. Baik sahabat-sahabat pemirsa semuanya, di sini saya akan belajar mengenal bahanan bonsai. Di sini ada amplas hitam. Pada awal kami mengenal bahanan ini pertama kali kami melakukan cangkok, terus kami tanam, hasilnya baru beberapa bulan, mungkin sekitar 2 bulanan lebih, 2 bulanan lebih sedikit mungkin teman-teman ini. Kelihatan juga perkembangannya subur, dan kami juga bermodalkan baru tanganan pertama dan kedua, dan ini terusannya ini teman-teman ya. Dan ini memang saya amati bahanan ini mempunyai karakter atau cabang kiri kanan, jadi teman-temannya di belah kiri kanan itu, terus juga tidak jaraknya juga agak lumayan, jadi baik untuk dibuat tanganan, jadi tidak sejajar. Terus juga kami akan lakukan di sini, nanti akan kami bongkar, akan kami cek untuk perakarannya. Ingin mengetahui perkembangan perakaran bisa diprogram apa tidak, memang kami belajar dari awal, dari nol, agar lebih paham untuk dibuat pengalaman. Dan di sini ini juga mengandung getah juga teman-teman ya, ada getahnya berwarna putih, dan ini amplas hitam ini juga ada buahnya kecil-kecil ini teman-teman ya. Baik sahabat-sahabat, ini nanti akan langsung saja kita bongkar, namun mohon maaf mungkin karena tingkat kesuburan media tanam, jadi memang gulmanya cepat tumbuh ini teman-teman ya, cepat tumbuh, subur juga. Jadi untuk media tanam, karena ini banyak gulmanya dan mungkin juga cukup subur, jadi akan kami buang dulu untuk rumput atau gulma yang ada di media tanam pada pot bahanan amplas hitam ini teman-teman ya. Baik, akan kita bongkar dan nanti akan kita pruning juga untuk daun-daunnya. Thank you.
sahabat-sahabat sudah kami bersihkan untuk gulmanya, dan di sini juga akan sudah kami lakukan untuk sedikit pengurangan daunnya. Kami sisakan satu-satu untuk tiap pucuknya. Ini teman-teman langsung saja kita bongkar, teman-teman ya, kita cek untuk perakarannya. Nanti untuk media tanam ini nanti juga akan masih kita gunakan kembali, dan juga akan kami ganti pot yang agak besar, teman-teman, yang ini biar media tanamnya tambah banyak. Baik, langsung saja kita bongkar, teman-teman. Kita belajar untuk mengenal bahanan amplas hitam ini, teman-teman ya. Kita cek dulu untuk akarnya, teman-teman. Masih akar serabut semua, teman-teman ya, ini masih kecil-kecil. Nanti akan coba, akan saya lakukan pecah ya, teman-teman ya, coba. Ini tatakannya masih tinggi. Media tanam akan kami gunakan kembali nanti, teman-teman, ini masih subur ini. Jadi masih kecil-kecil, dan juga nanti akan kita mudah untuk kita arahkan, teman-teman ya, ini. Baik, sahabat-sahabat, ini kita untuk tempat nanti kita pecah batangnya, kita kasih, kita buatkan jalur, teman-teman ya, untuk akar biar tidak terpotong. Kita buatkan jalur dulu, kita bagi menjadi empat, teman-teman ya, kita pecah jadi empat dulu, teman-teman. Kita telah jadi empat, dan ini kita buatkan jalur juga untuk batangnya, juga kita buatkan jalur untuk pembagiannya biar nanti seimbang. Langsung karena sudah jalur akar sudah kita bagi tadi, terus untuk batang juga langsung kita belajar, kita pecah, teman-teman ya. Masih kecil ini, teman-teman, sekelingking ini. Belajar dari awal, dari hasil cangkok, masih kecil ini. Nanti kita cek kembali setelah beberapa bulan dengan
menanti perkembangan pertumbuhannya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa hidup subur teman-teman. Baik, ini sudah kami belah jadi tiga, tinggal satu jalur, jadi kita belah jadi empat teman-teman ya. Ya, jadi empat teman-teman, kita kasih pembatas belahan tadi teman-teman ya, kita kasih kawat yang satunya juga, untuk belahan yang satunya kita kasih kawat juga. Ini ya teman-teman ya, sudah jadi empat, nanti kita cek kembali untuk perkembangannya teman-teman ya. Baik, kita dekatkan teman-teman untuk perakaran juga, biarpun masih kecil teman-teman ya, ini perakaran saya rasa cukup banyak, juga terlihat rimbun teman-teman ya untuk perakarannya, biarpun ini masih berbentuk serabut ya teman-teman ya, ini kelihatannya muter juga untuk akarnya. Langsung kita tanam ya sahabat-sahabat ya. Akan kita gunakan kembali teman-teman ya. Sambil kita tata, dan kami belum berani untuk mengurangi atau memotong akar-akar serabut ini teman-teman ya, belum berani karena belum, memang dari awal baru kita gunakan untuk belajar, kami takutnya nanti akan stres juga karena ini akarnya masih serabut kecil-kecil, takut teman-teman ini. Maklum ini masih pemula, jadi kami perlu untuk berhati-hati. Media tanamnya yang tadi kita gunakan kembali sahabat-sahabat ini.
teman-teman di India. Ini hasilnya teman-teman ya. Dalam saya belajar update pertama kali membuat atau mengenal sebuah bahanan bonsai amplas hitam dari nol, awal dari hasil cangkok, dan ini juga sudah mempunyai tanganan. Memang kami berproses dari awal betul-betul untuk bisa mengenal lebih memahami, walaupun tidak sempurna semuanya kami lakukan untuk pemahaman, namun sedikit demi sedikit saya akan mencoba untuk belajar di bidang bonsai ini. Baik sahabat-sahabat, teman-teman, demikian kami dalam melakukan proses membuat bahanan bonsai dari amplas hitam ini. Untuk sahabat-sahabat, tetap selalu semangat dalam berkarya dan semoga selalu diberikan kesuksesan. Baik. Tentunya dari awal sampai akhir kami dalam berproses tadi ada kekurangan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.